Bagi kalian para player Mobile Legends, tentunya kalian nggak asing lagi nih dengan yang namanya teleport, ataupun ya bisa kita bilang itu adalah salah satu sarana ketika kalian ingin kembali ke markas kalian. Ya, ada beberapa alasan sih, seperti kurangnya darah ataupun ketika kalian dalam kondisi terdesak nih, Demers. Oke, maka ya episode kali ini kita bakalan kasih nih sebuah ya teleportasi yang tentunya sangat keren banget ya, dimana kalian hanya dapatin itu dengan cara gratisan. Oh my god! Wow! Dan kalian tinggal aja ngikutin instruksi yang akan aku berikan di episode kali ini nih. So, let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Virus Fadli, di channel Game Dem. So, di episode kali ini nih, tentunya sebelum kita menutup tahun 2020 menuju 2021, maka aku akan memberikan kalian cara ataupun tips bagaimana agar kalian bisa mendapatkan The Oriental Animation Teleportation ya guys ya. Oke, maka dari itu bagi kalian yang pengen ataupun yang belum mendapatkan teleportasi ini, kalian bisa langsung aja ikutin caranya dan jangan skip video ini agar semuanya berjalan dengan aman dan juga lancar. So, let's get down to the video. Oke, Demers, jadi sebelum kita masuk ke dalam caranya, aku pengen ingetin kalian bahwa kita juga memerlukan bahan dan juga peralatan ya. Tentunya kalian udah nyediain smartphone kalian ya, Demers ya. Nah, dalam smartphone ini tentunya kalian harus mempunyai paket data dan juga kalian juga harus mempunyai aplikasi Mobile Legends lah tentunya. Lah, apalagi lah selain itu, oke. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam tips-tips ataupun ya cara-caranya, oke. Ini dia caranya. Nah, jadi di sini kalian tentunya di Mercia kalian harus login dulu akun kalian. Oke, kita skip aja dulu ini semuanya. Dan ketika kalian sudah skip, pastikan kalian pergi dulu ke shop boleh, ke Heroes juga boleh ya guys ya. Jadi di sini kita akan melihat beberapa hero yang tentunya adalah sebuah kunci ketika kalian ingin mendapatkan The Oriental Animation Teleport, oke. Nah, yang pertama nih, kita lihat dulu hero-heronya di sini. Pada hero tank, kalian harus mempunyai hero, ya, apalagi kalau bukan Baxia. Jadi Baxia ini ada di role tank ya guys ya. Dan kalian harus mempunyai hero ini agar kalian bisa mendapatkan The Oriental Animation. Oke, ini dia Baxia The Mystic Tortoise nih guys. Nah, di sini bisa kita lihat harganya 32.000. Kalian bisa beli aja 32.000 dengan poin. Kemudian kita masuk lagi ke hero fighternya. Di hero fighter tentu kalian pastinya udah punya semua lah ya, apalagi kalau bukan Zilong guys. Nah, di Zilong ini tentunya adalah sebuah kunci ketika kalian ingin melengkapi beberapa hero ya. Jadi Zilong juga termasuk nih guys. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya kalian pastinya nggak ada yang nggak punya lah Zilong. Semuanya memang sudah mempunyai hero Zilong. Bahkan ketika kalian bermain pertama kali, Zilong merupakan salah satu kunci hero. Kemudian kita pergi ke Assassin. Nah, di Assassin kalian harus mempunyai hero, apalagi kalau bukan si monyet. Bukan monyet sih, tapi manusia jelmaan ya. Ini Link ini. Oke, Link ini adalah jago pedang sebagainya. Ya, Link ini ada sebuah hero yang tentunya harus kita beli. Dan sini gue juga udah punya. Di Max sendiri ya, kita lihat nggak ada guys. Di Max nggak ada, jadi aman aja. Satu hero lagi nih, tinggal satu hero lagi. Oke, kita go to next the Marksman ya guys ya. Di sini kita harus punya hero 1-1 nih guys. Nah, buat kalian yang belum beli 1-1, kalian tinggal beli aja 1-1 ya guys ya. Harganya itu murah, 32.000 doang. Oke. Nah, bisa kita lihat nih 1-1 nih merupakan hero yang tentunya jago juga ya di patch yang satu ini. Oke, next, apa lagi ya harus? Nah, itu aja ya guys ya, karena di support kita juga nggak usah beli apa-apa karena 4 hero tadi. Baxia yang pertama, terus Zilong di fighter, Assassin Link, dan juga Marksman-nya itu ada 1-1. Use itemnya di dia, recall ya guys ya. Aku hampir lupa karena di Dota itu namanya teleportation bukan recall. Recall ini, nah di sini ada battle effect, di performance battle effect, terus kalian bisa pilih recall nih guys. Nah, recall di sini kalian
bisa lihat aja tuh namanya The Oriental Fighters. Jadi kalian harus melengkapi 4 hero yang udah aku sebutin tadi. Oke, di sini kita bakalan, karena aku belum punya Baxia, jadi tinggal satu hero lagi ya, yaitu Baxia. Kita bakalan coba ke shoppingnya dulu guys, ke heroes, terus kita lihat Baxia. Mana dia Baxia, Baxia, Baxia. Nah ini udah punya semua ya guys ya. Kini dia di tank, kemudian pilih Baxia. Oke, kita buy aja lewat battle point ya guys ya, karena diamond kita memang nggak ada guys, sama sekali guys nggak ada diamond kita ya guys ya. Oke, di sini Baxianya udah kita beli, dan kita langsung aja lihat apakah kita langsung mendapatkannya. Oke, next. Oke, go back, kita go back dari shopping, dan di sini ada pesan, kita buka dulu. Sepertinya ini pesan dari Moontoon ya guys ya. Kita coba cek dulu di recallnya udah dapat apa belum. Kita cek di recallnya, belum dapat ya guys ya, masih ada 4. Nah ini masih terkunci nih guys, di Oriental Fighternya ini masih terkunci. Kayaknya kita perlu restart deh. Nah bagi kalian yang belum tahu, sepertinya kita harus ngerestart dulu nih. Mungkin abis itu barulah Moontoon akan memberikan pesan kepada kita. Di sini kalian lihat itu di pesan, di pesan ada itu, di pesan, 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 pesan. Nah di pesan ada Oriental Fighter Gallery Reward Auto Claim Today. Nah, hari ini baru dikirim ya guys ya. Nah, ini dia dan kita udah dapetin. Oke, kita confirm aja, dan alhamdulillah kita sudah dapat guys ya, Oriental Fighter Recall Animation guys. Kita bisa langsung cek aja di performance and then go to recall, and this is one that we need. Ini dia Oriental Fighter. In use udah dipakai guys ya, jadi kita udah pakai, dan juga defaultnya di sini. Ya mungkin kedepannya kita juga bakalan kasih lagi ya guys ya, beberapa tips mengenai bagaimana agar kalian bisa mendapatkan beberapa recall yang lain. Oke gamers, aku rasa itu aja sih yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga tips yang udah kami berikan ini ya bisa bermanfaat banget nih bagi kalian semua. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Game Jim, dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain tombol notifikasi agar kalian ini nggak miss ataupun ngelewatin info-info menarik yang ada di channel yang satu ini guys, cuman di Game Daim lo gamers. Oke. And then kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa langsung klik tombol jempol. Dan satu lagi nih, ya sebagai pengingat kalian ya, kalau kalian sebelum bermain game ataupun melakukan suatu aktivitas, ingatlah jangan lupa selalu agar kalian berdoa dan meminta segala restu dari orang tua kalian bagi yang masih ada. Oke, see you on the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di 2021.